Kapan yang mau selesai capek? Ntar lagi. Biar selesai, wis. Pas bapak gak ada itu sedihnya luar biasa gitu. Ya mikir adik gitu kan masih kecil, kasihan. Ibu ditinggal gitu, kasihan. Ya takut lah. Soalnya bapak wis gak ada. Masa ibu mau gak ada juga, kasihan adik gitu. Menyesal. Karena belum bisa memberi apa-apa ke orang tua. Orang tua sudah gak ada. Kak, aku mau pamit dulu ya. Mau mandi di sungai buat sekolah. Ya udah, aku jalan dulu ya, Kak. Hati-hati ya, Dek. Dikala hari yang sedang gundah gulana, tetap tak menghentikan langkah mereka untuk terus menyambung hidup. Apa ada kamar mandi di rumah? Gak ada. Meski tempat tinggal mereka begitu sederhana, tak menjadi alasan untuk menghentikan kegiatan mereka. Mandi sambil bermain di sungai pun menjadi kebahagiaan bagi mereka.